Okay. Tapi nuansa musik, wah ini aransemen, soal aransemen musiknya keren, soal agak ngebeat agak cepat. Wih, harus trending ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Da Official. Alhamdulillah, ini dia sobat yang kita tunggu-tunggu kan. Apa itu duet dua bocil keren? Ini Aisyah Nahla dan Farel Prayoga mengcover lagu Allahul Kafi. Waduh, sudah tidak sabar kita sobat. Oke lah, langsung saja kita melihat video klipnya. Sebagus apa cover dari dua bocil fenomenal yang sobat. Let's go. Wih, oke. Okay. Yeah, kuning dan merah. Oke, okay. Ku ingat partai ya sobat. Lihat warna kuning dan merah teringat partai. Kok partai mulu bang? Salah. Walau tak bikin partai. Masya Allah. Oke. Allah kafi. Oke, tapi nuansa musik, wah ini aransemen musiknya keren, soal agak ngebeat agak cepat. Wih, harus trending ini lah ya. Masya Allah. Allahu Akbar, keren Dek Farel. Ini pesan ini, pesan makna apa itu tersirat dalam lagu kan. Marilah kita bersenang dong. Masya Allah. Oke, kacamata hitam langsung kan. Betul saudara, sama betul. Oke, banyak burung di tengah sawah. Wow. Jika hati sedang gelisah, ini untuk saya ya, untuk saya lah, karena soal itu juga mempermudah urusan. So. Wih, keren lah. Ini di dekat laut, di pantai sana. Oke, di laut sudah pakai perahu. Wow. Cocok ini suara mereka, jujur cocok menurut saya, suara Dek Aisyah Nahla dengan Dek Farel cocok, keren. Masya Allah, dua anak soleh soleha. Masya Allah. Oke, ini oke lah, Dek Farel bisa aja, Dek Farel lah. Oke. Baju kuning. Ingat langsung partai kuning. Janganlah dikait-kait dengan partai bang, bukan kampanye. Tidak deh, aman, tidaklah kita ke partai. Wes kacamatanya oke kece. Masya Allah, keren. Solawat, perbanyak solawat, keren. Dari Jumat keren. 1 kali solawat dibalas dengan 10 kali kebaikan. Gas. Oke, langsung solawat Badar. Salawat Badar.
Keren soalnya banyak-banyak salawat. Musik haram lah katanya kan. Saya langsung berdakwah koreksi musik lah. Bodoh amat lah situlah. Kita juga pilih-pilih lah reaksinya lah, nggak sembarangan lah. Wah, kalau nonton-nonton aja lah, jangan banyak julid lah. Gas. Kalau nonton jangan di skip iklan lah. Keren, dua bocil pandai sholawat. Aduh, habis. Padahal kita baru menikmati Allah. Tuh, itulah. Jadi itu seorang satu kali sholawat dibalas dengan 10 kali kebaikan. Nah, itu kita disunahkan hari Jumat, malam Jumat juga sore. Itu kita jelaskan lagi. Kemarin sudah jelas, tapi tidak praktik. Kita sholawat dari Jumat, itu sholawat dari mulut kita itu langsung didengar oleh kuping baginda Rasulullah. Wah, masya Allah. Tapi kalau hari-hari biasa selain hari Jumat itu dicatat malaikat. Misalnya hari ini ada apa nih, hari Rabu kan. Nah, kita selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu dicatat malaikat, terus malaikat sampaikan kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, pulan bin pulan selawat jam pukul sekian. Pokoknya lengkap lah deh. Jadi lidah kita ini saudara, lidah kita tidak sia-sia daripada kita apa itu ngedumel kan, tidak jelas kan, apalagi sampai menggibah atau nyanyi kiong racun kan itu kan sudah kali itu baru haram lah. Ya lah, mohon maaf saudara, tadi saya agak ada itu kemasukan masalah musik haram. Soalnya ada yang komentar katanya, apa ini channel sumber dawa katanya, reaksi musik haram lah katanya. Oke lah, nonton baru biasalah. Kalau hilang mungkin bulan depan atau minggu depan datang lagi komentar macam itu, bodoh amat lah. Musik haram katanya. Salah belajar di mana kurang tahu lah. Mungkin bukan lagi beda aliran, mungkin beda akidah saudara. Kalau yang Wahabi yang anti tahlil kan, anti segala anti lah. Yang suka bid'ah kan orang gitu kan. Itu memang haram bagi mereka musik saudara. Bagi mereka musik haram, yang kuncinya itu bagi mereka yang tidak dikerjakan Rasul, bid'ah. Yang tidak dilakukan Rasul, bid'ah. Padahal mereka pakai motor. Dan itu jangan bilang kalau mereka pakai handphone. Astagfirullahaladzim, entahlah. Udah malah pokoknya. Yang penting. Dan ini tentunya untuk mereka-mereka yang suka menyerang channel ini, bukan? Cobalah sekali-sekali kan serang reaction yang suka mereaction TikTok yang joget-joget goyang-goyang atau kan yang viewersnya sampai ratus ribuan dan subscribernya sampai jutaan. Nah, itulah wajib kalau memang ingin menegakkan amar makhluk nahi mungkar. Nah, itulah diserang. Bukan lagi diserang, satu dilaporkan, dan kalau bisa ya langsung dilaporkan di YouTube atau di report. Kan tidak mendidik lah channel-channel macam itu. Alhamdulillah. Itu kalau memang seharusnya, tapi entahlah, bodoh amalah, tak tahulah cara berpikir orang-orang utak sungsang. Setelah saya akhiri, semoga video tadi menghibur kalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.